Hai sahabat, welcome back to Anazis Channel. So dalam video ni kita akan unbox satu handheld device iaitu PowKD Q90. So bulan lepas saya ada tengok retro device dekat Shopee and then saya terjumpa Q90 ni. So saya terfikir nak buat retro gaming device yang harga dia under RM60. So apa yang menarik pasal Q90 ni adalah dia support 12 simulator, di mana untuk 12 simulator ni korang akan tengok dekat screen sekarang ni. So apa yang menarik pasal PowKD Q90 ni adalah dia support PlayStation 1 simulator, which apa yang saya nak untuk retro gaming device, lebih-lebih lagi untuk handheld gaming device macam ni. So saya memang minat dengan handheld device, sebab tu saya fikir nak buat video pasal PowKD Q90 ni. Untuk harga PowKD Q90 ni adalah kalau saya tak silap RM128, and sekali dengan shipping, so dia cost around RM140 untuk kawasan saya ni iaitu Sarawak. So kalau korang duduk dekat Semenanjung, saya rasa lebih murah untuk penghantaran dia. Pertama sekali kita akan tengok dekat dia punya kotak, and bagi saya sangat simple untuk kotak PowKD ni. So saya akan panggil dia Q90 untuk video ni sebab saya pun tak tahu nak panggil dia PowKD ataupun Q90. Saya ambil color white iaitu transparent. So dia datang dengan dua color, kalau saya tak silap, warna biru turquoise dan juga color transparent, apa yang saya ambil yang saya ada sekarang ni. Okay, so ni adalah untuk atas kotak dia. So macam saya cakap, tak ada apa yang menarik untuk kotak dia, untuk design. Dan ni adalah control yang korang boleh tengok macam mana function untuk konsol dia sendiri. So untuk 130 tu, saya rasa harga dia bagi saya mind blown, sebab untuk device ni korang boleh guna 12 simulator, and untuk Nintendo DS kalau saya tak silap RM150. So kalau korang beli Nintendo DS, korang just dapat main game Nintendo DS. Tapi kalau korang ambil PowKD Q90 ni, korang boleh main 12 jenis simulator, iaitu apa yang korang tengok dekat awal video tadi. Okay, so tanpa membuang masa, mari kita tengok apa yang ada dekat dalam kotak ni. Alright, first kali kita akan tengok dia punya device kat atas ni yang dah di wrap dengan plastik. Okay. Alright, so first impression untuk device dia agak kecil, tapi kita akan tengok lagi lepas ni. So sebelum tu kita akan letak dia kat tepi dulu, and kita akan tengok apa lagi yang ada dekat dalam kotak ni. Alright, so ini adalah dia punya charger, dan dia tak datang dengan dia punya adapter, which mean korang kena cari korang punya kepala charge untuk connect korang punya charger ni. Dan untuk USB kabel ni, dia menggunakan USB Type-C. So korang boleh tengok ni. So kalau saya tak silap, kalau USB Type-C, dia akan membuatkan lebih cepat, lebih pantas untuk korang charging korang punya device. Dan dekat dalam ni, macam biasa, korang akan dapat game machine product warranty. Dan ni adalah dia punya user manual kalau saya tak silap. Okay, so tu je lah yang kita dapat untuk dekat dalam kotak, selain daripada dia punya device sendiri. So ni adalah daripada konsol dia sendiri. So kita akan tengok dia punya konsol. So itu dia PowKD Q90. Wow, so saya boleh cakap yang device ni agak best untuk korang pegang. And untuk dia punya button ni, dia agak lembut. So saya suka kalau button dia lembut macam ni. So kalau korang tengok dekat PlayStation Vita, dia punya button tu, sekejap. So untuk PlayStation Vita bagi saya agak stiff dan agak keras, sedikit keras. Tapi untuk PowKD ni, dia punya button memang sangat lembut. And maksud saya dia punya D-pad, sorry. So untuk dia punya button ni pun sama juga, agak lembut kalau korang tekan. So kita ada thumbstick dekat bawah D-pad dia, which is untuk korang main macam racing game ataupun game-game yang menggunakan joystick. Kat sini kita ada select dan juga start, macam biasa, macam korang dapat untuk Nintendo Switch. Bagi saya, dia punya design ni macam Nintendo Switch Lite,
Itu bagi saya, so saya tak tahu bagi pandangan korang macam mana. So, dekat bawah ni kita ada memory card slot, dan di bahagian kanan kita ada dia punya audio jack untuk korang dengar menggunakan headset ataupun korang connect korang punya earphone dekat sebelah kanan. Okay, so dia ada plus button dekat atas ni. So saya tak sure apa kegunaan untuk plus button ni, tapi dia ada tunjuk dekat dia punya kotak. So dekat sini saya rasa dia punya plus button ni adalah untuk dia punya menu, untuk korang balik ke menu. So korang tekan plus dan select button dekat sebelah kanan dan kiri ni. Okay, so dekat atas, bahagian atas korang ada of course dia punya trigger button, iaitu kanan, dan trigger button dekat sebelah kiri. And tak sure untuk bahagian atas sebab kalau tak saya tak silap, untuk semua device yang saya guna dia punya charging tu memang dekat bawah, tapi yang untuk PowerKD ni dia punya charging dekat bahagian atas. Okay, so untuk bateri dia pula, dia menggunakan 1500 mAh bateri, dan ianya boleh ditukar kepada 2400 mAh bateri. So untuk 1500 mAh ni, kalau saya tak silap, dalam lingkungan 3 jam korang boleh main Q90 ni. Okay, so kita akan hidupkan device ni. So untuk dia punya LCD tu memang agak terang. So saya suka agak berkualiti untuk dia punya sharpness untuk screen ni, dia punya display. So untuk dia punya display, kalau saya tak silap, 320x240 display resolution, which is kalau bagi saya, saya pegang benda ni, saya teringat dengan Game Boy Advance. So ada feel sikit untuk Game Boy Advance kalau korang pegang dekat PowerKD ni. So untuk dia punya size, kalau korang compare dengan PlayStation Vita, dia okay, so dia lebih besar, lebih panjang sikit daripada dia PlayStation Vita punya LCD. Rasa pegang device ni agak okay lah bagi saya untuk tangan yang kecil. And saya tak sure bagi korang yang ada tangan yang besar. Okay, so ni adalah menu lepas korang turn on dia punya device. And lupa saya nak cakap yang dia punya volume dekat sebelah kanan, which dia masih lagi pakai scroll punya volume adjustment control ni. Okay, kat sebelah kiri ni adalah power, di mana korang boleh off korang punya device dengan slide dia punya power button ni ke bawah dan ke atas. Okay, so ni adalah dia punya menu, dan untuk select menu tu korang just tekan dekat trigger sebelah kanan. So ni adalah dia punya simulator yang saya cakap, which is 12 simulator. Okay, so ni adalah bahagian settings yang korang boleh tengok. Untuk settings ni, korang boleh adjust dia punya bahasa, and korang punya date and time, iaitu masa dan tarikh. So kita akan tinggalkan dekat English. Macam-macam lagi settings ni, korang boleh guna reset dekat dalam setting ni, reset device. Misal kata korang ada buat masalah dekat dia punya setting, so korang boleh reset. Dan ni adalah power. So saya tak sure sama ada power ni dia akan turn off device ni ataupun dia akan tinggalkan device ni dekat dalam sleep mode. Okay, so mari kita test game dekat dalam device ni. First kali, benda yang saya nak cari adalah PS1 simulator. So korang tengok sini, untuk PS1 dia ada dekat bahagian PS. Dan ni adalah pre-install game. So saya tak sure sama ada korang boleh install korang punya game kat dalam memory card ni, tapi saya rasa boleh kot. Saya akan buat video, insyaAllah kalau ada masa nanti saya akan buat video tutorial macam mana untuk install games kat dalam device ni. Okay, so kat sini kita ada 20 games yang korang boleh main untuk PS1. Kita ada Capcom vs SNK Millennium, kita ada macam-macam lagi, Rockman, Resident Gun Downstream Soul, Resident 1. So saya rasa ni adalah Resident Evil 1. Okay, kita akan cuba betul ataupun tak ni adalah Resident Evil 1. So untuk sound quality, saya rasa
dah cukup kuat. Ni adalah max, ni adalah max volume yang saya buka tadi. Saya akan cuba Resident Evil Biohazard ni. Try original. So untuk sound tu, saya memang tak expect dia punya sound tu memang kuat. So saya memang suka dia punya sound. Dan untuk macam saya cakap tadi, untuk display tu memang sharp gila. So untuk RM130, saya rasa ni device ni memang berbaloi. Tapi kita belum lagi cuba dia punya gameplay lagi. Ada sedikit stuck yang korang boleh tengok masa cutscenes tadi, agak dia punya FPS drop. So korang boleh tengok yang dia punya suara. Saya dah kecilkan suara ni. Saya dalam lingkungan 40% macam tu, but still dia punya suara kuat. So saya dah lupa game ni since last time saya main Resident Evil Biohazard ni. Time saya masih lagi kecil. Okay, so untuk button dia, dia punya analog ni macam boleh korang tengok betul-betul, korang boleh pusing dia punya analog ni. Tapi bagi saya tak apalah, sebab korang still boleh guna dia punya D-pad untuk jalan. Okay, so itu je lah untuk video kali ni. And apa bagi pandangan korang untuk Pauky DQ90 ni? Adakah ianya berbaloi untuk harga RM130? Kalau korang tanya saya, memang bagi saya memang sangat-sangat berbaloi since saya dah puas hati sebab saya boleh main PS1. Kepada korang yang belum lagi subscribe, sila tekan subscribe channel ni. Untuk support saya, jangan lupa untuk tekan subscribe kalau korang nak support YouTube channel saya ni. And terima kasih banyak-banyak sebab tengok video ni. So saya akan jumpa korang dalam next video. Assalamualaikum. So kita akan jumpa dalam next video.